Di salah satu distributor minyak goreng curah yang ada di Jalan Ahmad Dahlan, Ponorogo, puluhan warga masih antri hingga ke jalan raya. Bahkan sebagian warga rela antri sejak pagi buta agar mendapatkan minyak goreng curah meski toko belum buka. Alasan warga rela antri meski berjam-jam karena harga untuk minyak goreng curah masih murah. Sedangkan jika membeli minyak goreng kemasan harganya cukup mahal, tidak terjangkau oleh masyarakat bawah. Terlebih mereka yang berjualan gorengan atau warung kopi. Tohari, salah satu warga yang mengantri, mengungkapkan bahwa dirinya sangat susah mendapatkan minyak goreng curah. Bahkan seringkali tidak kebagian jatah padahal sudah antri. Di antri mulai jam berapa, Pak? Tanggal 6. Itu ambil nomor atau gimana? Ambil nomor. Jadi nomornya dibagi. Aksi tadi juga? Iya. Kalau sudah ini baru buka terus nomornya dibagi baru. Nomor antrian. Berarti setengah 6 tadi belum dapat nomor antrian? Belum. Baru setelah ini buka. Jam berapa, Pak? Jam 7 lebih. Dapat nomor antrian berapa? Tidak. Ini dapat berapa kilo? Berapa harganya? 15 meter. Saya kan gitu supaya. Jadi kalau harganya tinggi kan enggak ngobrol, terpaksa harus ikut antri. Setelah pemerintah mencabut HET untuk minyak goreng kemasan, membuat warga kini berebut minyak goreng curah karena harganya lebih murah, hanya Rp15.500 satu kilonya. Ega Patria, CTV, Ponorogo.